Baik, sebelum kita jawab soalan yang dikemukakan, kita lancarkan kutipan derma daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sila kutip sekarang. Sunat tak wajib bagi. Tapi tak bagi menyesal. Ni bukan tekek. Tekek tengok bola. Ni sedekah kita. Nampak? Siapa bersedekah panjang umur murah rezeki. Itu saja jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisnes kita kurang jadi, banyakkan sedekah. Dia akan jadi balik. Kedai kita tak berapa laku, banyak derma jadi balik. Pelik. Tapi pelik tak pelik, itu kaedah yang memang berjaya 100%. Faham? Ha. Jadi, kutip biar rata. Untuk pembangunan sekolah agama Bandar Baru Bangi kita ni. Alhamdulillah malam ni tengok orang muda-muda ramai. Sini IPT banyak lah. Banyak kolej, banyak universiti. Alhamdulillah. Tahniah bagi orang muda-muda. Orang tua memang dia mari masjid, dia tak ada nak pergi mana dah. Orang muda-muda boleh dia tinggalkan maknanya sekejap waktu 2 jam untuk hadir kuliah. Ni kita puji orang muda-muda. Hobi kita tak ada salah. Ada orang mari main bola, ada orang badminton, ada orang pingpong, ada orang main bowling, ada orang main macam-macam. Tapi bila siapa perintah Allah, kita tunai perintah Allah. Selamat dunia dan akhirat. Sambil-sambil kita kutip, sambil-sambil kita menjawab soalan yang dikemukakan. Kutip terus. Banyak universiti di sini tak? Universiti tadi kita lalu tu banyak. IPT saja. UKM ada, KLIUC. Benda apa tau? Ada. MFI. Benda mafia apa? MFI ada. GMI ada, UNITEN. USIM, KUIS ada, UPM ada, KTPM, KTM dia tak ada. Alhamdulillah orang muda-muda. Kita tengok dalam internet pun, dalam YouTube, dalam blog, buka blog, orang muda-muda, tuang punya blog, cakap benda agama. Ni satu kemajuan. Sekarang ini kuliah saya yang paling ramai hadiri ialah di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Terbaik. Nampak? Berkat diri masing-masing. Bukan berkat saya. Berkat diri masing-masing.